Astrid, kamu terlihat cantik pakai gaun sederhana ini. Bunga palsu itu juga terlihat hidup di tangan kamu. Aku udah menyiapkan mas kawin buat kamu. Perak. Iya. 500 perak ini kalau kita kumpulin akan menjadi banyak. Dan ini adalah modal awal untuk membangun rumah tangga kita. Untung aja gue cuma mimpi. Punya pacar yang gak mau rugi itu bikin kepala nyut-nyutan dan stres. Semua serba harus dihitung. Pernah gak sih lo di posisi kayak gue? You my love, oh, kapan sampainya nih? Iya, sabar. Ini tuh macet banget. Angkotnya udah sejam gak jalan-jalan. Lagian juga sih, kamu nyuruh aku naik angkot segala. Sudah panas banget lagi. Naik taksi aja kalau nggak mau panas. Dasar medit. Hah? Acara udah mau selesai? Yaudah tunggu-tunggu bentar ya, aku naik ojek ya bentar. Pak, stop kiri pak. Dan jangan kau lepaskan cuma makhlukku dekatku di setiap detak jantungku. Woi, bayar dulu dong, main turun aja. Oh iya. Aduh bang, maaf ya, saya buru-buru. Karena aja bilang aja modus. Modus. Pokoknya gratis, kamu bayar. Aduh, pantesan aja mau mesen ojek online gak bisa. Paketan gue habis lagi. Apes banget sih. Kalau bukan karena Andi, gak akan gue bela-belain kayak gini. Tapi orang tuanya masih di luar negeri lagi, kasihan dia sendiri. Neng, ojek Neng. Ojek, Neng. Iya deh bang, tapi saya buru-buru ya bang. Tenang aja, Neng. Yang penting selamat sampai tujuan. Aduh, Bang. Iya, Neng. Ngebut Bang, saya udah terlambat banget nih. Tenang aja, Neng. Aduh. Ini motor jalannya kayak siput lagi. Bisa tahun depan gue baru nyampe. Dan saya lulus sebagai mahasiswa terbaik sekaligus sebagai mahasiswa cum laude. Dan penghargaan ini saya nobatkan untuk pacar saya Astrid. Penghargaan ini untuk Astrid. Sayang kamu. Penghargaan ini untuk pacar saya Astrid tersayang. Yes. Aku di sini. Ya, penghargaan ini untuk Astrid. Aduh, missing.
Sayang, makasih ya kamu udah datang. Ya gak mungkin dong aku gak datang. Makanya kamu jadi orang jangan bawel. Pusing aku diteleponin mulu, pusing. Sayang, masalahnya khawatir sama kamu. Yaudah, selamat ya. Makasih sayang. Kamu tahu gak, aku langsung diterima kerja. Besok aku mulai masuk kerja. Di bagian apa? Accounting. Itulah kenapa aku suka banget sama dunia accounting. Karena kalau kita teliti, kerjaan yang nyari kita, bukan kita yang nyari kerjaan. Ya, selamat lagi ya. Karena ini hari bahagia aku mau ajak kamu makan malam di restoran mewah. Malam ini. Beneran kamu serius? Ya masa aku gak serius sama kamu? Restoran mewah. Kita foto ya, mau gak? Foto bareng ya? Aku yang motoin? Iya. Nah, kita foto bareng. Bro, sini. Sini, sayang kamu sebelah situ. Sebelah sini. Ya. Op. Kamu di sini. Ya, majuin lagi. Wih, sudah, bro. Yuk, 1, 2, 3. Gimana, sayang? Keren tempatnya? Suka nggak? Iya, keren banget. Ini pertama kalinya loh, selama kita pacaran, kamu ngajakin aku ke tempat kayak gini. Aku bela-belain buat kamu ya. Aku ajak kamu ke restoran paling mewah dan happening saat ini. Aku dengernya katanya banyak artis yang ngedate loh di sini. Aku punya kado buat kamu. Apa? Nih, sebagai hadiah wisuda. Buka dong. Jam tangan? Iya, kamu itu kan orangnya on time banget. Jadi biar makin on time aku kasih jam tangan. Iya, masalahnya aku udah punya jam tangan loh, sayang. Ya. Ini udah aku pakai kurang lebih 4 tahun dan baru kemarin aku ganti baterainya loh. Paling enggak masih bisa bertahan untuk 2 tahun ke depan. Ini sayang banget loh. Sini kalau enggak mau enggak apa-apa. Ih, enggak, jangan marah, aku mau. Mau. Karena kamu yang beliin, aku terima. Makasih ya, sayang ya. Iya, sama-sama. Tapi lain kali jangan boros. Iya. Makasih. Boleh dilihat-lihat dulu, Mak. Apaan? Kamu jangan teriak-teriak bikin malu aku deh. Enggak, ini kamu lihat dong. Masa harga makanannya 500 ribu? Daging sapi Australia aja nggak sampai 500 ribu harganya. Ini ngambil untungnya kebangetan banget ini restoran. Nih. Sayang, kamu lihat air putih 35.000. Ini kemahalan, sayang. Paling enggak 5.000 oke lah, 3.500 lah. Paling enggak normal itu. Pemerasan namanya ya. Ini kalau dihitung-hitung, untuk makan satu orang di sini, keuntungan satu orang aja makannya bisa 450.000, sayang. Mereka ngambil untungnya 450.000. Kebangetan, sayang. Pemerasan namanya. Restoran apaan begini? Hah? Ya ampun, Andi. Duh, bikin malu gue aja deh. Mas, udah siap pesan? Bentar, saya lagi hitung-hitung, Mbak. Udah deh. Mbak, kita gak jadi pesan. Eh, sayang, kamu kemana? Mbak, kasih tahu ya sama bosnya yang di sini. Kasih tahu sama ownernya, harga minuman di sini, air putih itu kemahalan. Masa 35.000? 5.000 gitu, atau 3.500. Samain sama warteg, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Saya bisa tuntut restoran, ya? Dasar medit, gaya aja orang kaya. Harga air putih aja dikomplain. Sayang, tunggu dulu dong. Bisa kan tunggu dulu? Kenapa sih? Lepasin aku! Iya, kamu jelasin dulu dong. Kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku? Kamu jelasin dulu. Kamu mau tahu kenapa alasan aku marah, ha? Iya. Kamu itu udah buat aku malu. Ngapain kamu ngajakin aku makan ke restoran mahal kalau ujung-ujung kamu hitung-hitungan? Loh, enggak gini sayang ya. Kan benar, bicara fakta loh. Jangan sampai kita ketipu. Restoran itu ngambil untung ya. Nih, lihat ya. Ih, udah cukup, aku nggak mau denger. Mendingan kamu nggak usah ajak aku makan lagi di restoran mahal itu ya. Kita makan aja di pinggir jalan. Ayo, pinggir jalan. Gitu. Ayo pinggir jalan. Andi. Nah, di sini nih. Ini baru bener, sayang. Kalau dibandingin ya,
harga makan di restoran yang tadi dibandingin di sini itu bisa 500.000 dibagi 15.000. 33 orang yang bisa makan di sini. So. Ambil kita. Tambah lagi di sini full musik. AC alam. Yang spoi-spoi. Kita menyatu dengan alam, sayang. Ditambah lagi ada kamu di sebelahku. Iya, street pasarnya enggak gombal. Biar aku ya, saya pegang bentar. Angin tetap bertemu. 100, 200. Mas, gak usah mas. Loga aja dikasih 2.000, masa hari gini ngasih koinan? Wis mas, jangan pernah sepelein yang namanya the power of coin. Terlebih itu 100 rupiah. Karena kalau tidak ada 100, gak akan ada yang namanya 1 juta. Yang ada 999.900 rupiah. Aduh, nampilan aja keren, tapi medit. Nih. Oh, MG. Sabar ya, sayangnya. Kamu gemes sama aku ya? Kamu gergetan sama aku ya? Cie-cie. Makan yuk. Mau. Astrid, kok udah balik? Katanya mau dinner romantis sama si Paman Gobert. Gak jadi. Dinner romantis apaan? Yang ada gue dibikin malu di restoran itu. Ujung-ujungnya juga gue makan di pinggir jalan. Aduh, lelah banget sih hidup lo. Kayak pacar, mau diminta ampun. Lihat. Tuh. Gua baru juga jadiin beberapa hari. Pacar gua udah ngajak shopping. Ini semua, nih. Dia yang belanjain. Gak perlu ngitung mahal atau enggak. Yang gua suka tinggal ambil. Baik banget ya cowok lo. Makanya kalau nyari pacar itu pilih yang benar. Kayak gue. Kian, gue bingung sama lo. Ngapain sih lo masih pertahanin si Paman Gobert, medit, pelit itu? Bokap-bokapnya kan tajir. Pelit. Dia itu gak mau bergantung sama harta orang tuanya. Ya gak bisa gitu juga kali. Masa dia tega sih ngeliat pacar menderita kayak gini? Mau gimana lagi? Itu udah jadi prinsip dia. Lagian kan selama ini dia tuh baik sama gue. Dia tuh selalu bantuin tugas kuliah gue. Lo kan tahu, gue ini kan butek banget sama accounting. Sedangkan dia masternya. Coba aja nyokap gue gak nyuruh gue masuk accounting. Pasti gue... Iya, lo manfaatin aja. Bisa tuh, cari cowok lain. Gue bukan tipe cewek yang kayak gitu. Gak bisa gue. Takut gue sama karma. Yaelah, kuno banget sih masih percaya sama karma-karma kayak gitu. Ya udah deh, terserah lo. Kalau lo mau hidup menderita, ya udah. Terserah. Gue gak bisa ngebayangin kalau nanti lo nikah sama tuh cowok. Dah, gue mau nyobain ini dulu. Ya, dah. Sayang, lihat deh, ini kantor baru aku nih. Nih, lihat. Tuh, di sini ada laptop. Di sini ada laptop, tuh. Ada monitor segala macam, sayang. Bukan cuma itu doang, sayang. Jadi, aku di sini dapat fasilitas juga kendaraan. Seriusan kamu? Keren banget. Iya, sayang. Bener, serius aku. Nih, nanti ya, pulang dari kampus, kamu aku jemput di kampus ya. Pakai fasilitas kendaraan dari kantor.
Ya sayang, sekarang udahan dulu ya, kuota aku ntar takutnya habis. Ingat, kita harus apa? Kita harus hemat. Sampai ketemu nanti, dadah. Bye. Keren banget sih Andi. Udah dikasih fasilitas kendaraan baru. Berarti gue bisa diantar jemput dong. Dan gak usah naik angkot lagi sama naik ojek. Duh, pake jatuh segala lagi. Bang liatin gitu, penasaran ya? Enak ya, punya cowok tajir. Pergi gym aja, diantar jemput. Si Andi juga baru aja dapat fasilitas kendaraan dari kantor. Kayaknya juga mobil baru. Serius? Akhirnya, pacar temen gue ada modalnya dikit. Ya, biarpun mobil kantor sih, lumayan lah. Udah, gue udah terlambat. Gue mau ke kampus dulu ya. Jangan lupa foto ya ntar sama mobil barunya. Kan biar bisa di-upload di IG lo. Kalau perlu, nanti gue buatin ya video khusus live buat lo. Oke? Boleh tuh. Bye. Mana sih Andi? Biasa juga on time. Oh, apa jangan-jangan karena dia bawa kendaraan baru kali ya, jadi nyetirnya harus hati-hati. Sayang, aku terlambat 1 menit. Maafin aku ya. Terus kendaraan kamu di mana? Tadi kan aku lewat belakang, jadi kendaraannya diparkirnya di belakang. Di belakang? Iya. Yeah. Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kamu pasti terkejut banget, sayang. Nih, kamu harus pakai ini. Kok matanya pakai ditutupin segala? Tadi aku bilang apa? Kejutan? Oh iya, iya benar, iya. Aku mau lihat dong mana, cepetan. Ya nanti, ayo jalan ke sini. Pegangin ya. Sini, sini, dikit lagi sayang ya. Bentar, 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 bentar. Iya. Udah boleh dibuka belum? Bentar. Tara. Gimana? Kamu suka kan? Tadi bos aku nawarin 2 pilihan ya, antara motor atau mobil. Ya aku gak pilih dua-duanya. Tahu kan kenapa? Karena di Jakarta ini di mana-mana macet sayang. Yang ada nanti kalau pakai mobil atau motor bisa boros bensin. Ah, enggak. Kalau misalkan kita naik mobil atau naik motor harus beli bensin plus biaya perawatan selama sebulan. Total-total selama sebulan itu uang yang dikeluarkan sebesar 4.500.000. Boros kan? Makanya aku pilih udah, sepeda. Udah, udah. Lagian cukup ya. Sepeda. Gak apa-apa kan? Suka kan kamu? Biar kita kayak Romeo and Juliet, ya enggak? Cie. Romeo and Juliet naik kuda, bukan naik sepeda. Kuda. Itu zaman dulu. Romeo and Juliet versi zaman sekarang itu kita berdua. Kita naik sepeda. Yuk. Aku mau ajak kamu nonton. Yuk. Ayo sayang, naik. Ayo naik. Pegangan ya. Naikin kakinya. Ya. 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 Sekarang kau pergi tinggalkanku, kau bawa semua bersamamu. Ku sadari salahku, terlambat meyakinkanmu, tapi ku tak mengira secepat. Ini mah bannya kempes. Sampai akhir waktu.
Katanya bengkel sepeda di depan situ, sayang. Kamu tuh dari tadi bilang di depan mulu. Aku nih pegel tahu. Sabar ya. Tuh, bengkelnya. Ini sepeda udah espayek. Orang udah nggak ada yang make. Pak, masa iya sepeda saya dibilang expired, Pak? Lagian ini banyak kan cuma bocor halus, harusnya bisa ditambal, iya kan, Pak? Ini bannya ini sudah tidak ada stok lagi, Pak. Kalau Bapak mau, ya kudu pesen dulu. Ya udah, sepeda saya tinggal, besok saya ambil, ya. Pak, 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 DP-nya, Pak. Gimana Bapak kerja aja belum minta DP? Tinggal. Dasar cowok medit. Mau aja tuh cewek pacaran sama cowok begituan. Senyum dong, kita ini olahraga loh, sayang. Aku ini capek, aduh. Mendingan kita naik taksi aja deh. Taksi? Dari sini ke tempat kamu itu jauh, kurang lebih 10 kilo. Coba deh, kalau kamu hitung, per kilonya itu kalau nggak salah dia per jarak 15.000. 15.000 berarti 150.000. Sayang, tar dulu sebentar, aku lagi ngitungin 15.000, 15.000, 15.000. Sayang, aduh. Hey, tar dulu dong, aku kan mau ngitung dulu. Kalau 15.000 sekilo, 2 kilo 30.000, 3 kilo 45.000. Kamu ngapain sih ngeliatin kayak gitu? Lagian kan juga belum sampai, udah nyiapin uangnya duluan. Sayang, lihat tuh. Ini posisi kita lagi apa? Lagi berhenti kan? Argonya jalan terus. Pemborosan namanya. Sebentar ya, aku ngitung dulu, sayang. Ini lagi macet, Mas. Apa nggak ngelihat tuh? Ya kalau nggak mau rugi, turun. Jalan kaki. Eh, hey, sayang. Hey. Main pergi aja, lihat dong argonya, bayar dulu. Oke, iya, iya. 55.550. Tadi 53.000, 54, 55, 500, 50. Oke. Map tangan kiri ambil semua, Pak. Terima kasih, Pak. Mana lagi? Ganteng-ganteng bayarnya pakai koin. Mana, Sri? Mbak, sorry, saya... Astrid? Gue Riko, teman SMA satu angkatan lo waktu itu. Ingat gak? Lo IPA, gue IPS. Riko? Riko. Kita ngobrol di mobil ya. Yuk, sini gue anterin. Sorry. Gue gak sengaja. Astaga, Astrid. Ayo, di sini. Gue tuh gak nyangka lo bakal ketemu lo hari ini sebenarnya. Dan lo kelihatan beda gitu. Jadi bikin gue gak ngeh. Iya. Gue juga hampir gak ngenalin lo. Lo beda banget sekarang. Oh iya? Ya sama lah kayak lo juga beda. Lebih cantik. Ini mobil lo? Kan ini mobil tangga gue. Gue minjem buat bisnis taksi online. Oh, jadi lo minjem mobil tetangga lo itu buat taksi online? Enggak lah, gue bercanda kali. Lagi mana ada tetangga gue mau minjemin mobilnya buat bisnis taksi online. Ini mobil gue sendiri kok.
Kebetulan gue baru balik dari luar negeri karena bokap gue nyuruh gue pulang buat ngurusin perusahaan dia. Ya, mau gak mau gue harus nurut kan sama orang tua. I got no choice. Jadi lo itu abis lulus SMA tuh lo langsung tinggal di luar negeri? Yap. By the way, gue sempat berpikir sih sebagai wujud permohonan maaf gue karena gue tidak nabrak lo. Gimana kalau hari ini gue bawa lo ke suatu tempat? Suatu tempat? Mau kemana? Will sih. Gimana tempatnya menurut lo? Asik gak? Keren banget, asik. Asik ya? Iya. Ah, iya mbak. Kamu pesan dulu. Gini, kalau enggak usah. Gini mbak, saya pesan semua menu yang spesial yang kamu punya di tempat ini. Baik, mas. Semuanya mbak. Thank you. Kamu itu gak mau ngecek dulu harganya gitu? Atau lihat-lihat dulu makanannya? Harganya mahal dan juga kamu gak mau mastiin harganya sesuai apa enggak sama makanannya. Udah deh, santai aja. Lo itu duduk manis, nikmatin makanannya, enjoy your day, enjoy your meal. Masalah bayar-membayar itu urusan gampang. Beda banget sih sama Andi. Belum apa-apa aja udah lihat menu. Terus hitung-hitungan pakai mesin kalkulator lagi. Makasih banyak ya udah ditraktir di tempat kayak gini. Gue seneng banget dan makanannya enak. Gue juga seneng sih kalau misalnya lo ternyata suka sama tempatnya. Berarti sesuai dengan harapan gue. Berarti gue bisa traktir lo lebih sering dong, kalau boleh. Sorry, sebentar ya. Halo. Oh iya, aku kesana ya. Iya, sebentar lagi ya. Yap. Trit, sorry ini gue tadi dapat telepon, gue disuruh datang meeting dadakan sih ini. Oh, ya udah nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Gini deh, kita tunggu sampai lo dapat taksi, terus baru gue cabut, ya? Yeah. Oh, oke. Okay. Ayo taksi, taksi. Kebetulan banget. Iya, pas. Pak, tolong anterin ke Kuningan ya. Oh iya. Ini duitnya, nanti Bapak ambil kembaliin sekalian. Gak usah. Aduh, gue ngerepotin. Kok ngerepotin ya? Enggak lah. Malahan gue yang harusnya minta maaf karena harusnya kan gue yang anterin lo pulang. Anggap aja ini kayak apa ya, penggantian gue nganterin lo balik. Gimana? Beneran ini. It's okay. Mau ditaruh di belakang? Pak, tolong bagasi ya. Makasih ya, Riko. It's okay. Santai aja. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya, Pak. Terima kasih, Mas. Neng, tadi itu pacarnya apa calon pacar, Neng? Baik banget ya. Bukan, Pak. Itu teman SMA. Oh, teman SMA. Baik banget, Neng. Sayang tuh kalau orang baik jadiin pacar aja, Neng. Saya nih pernah punya penumpang yang cowoknya pelitnya minta ampun. Masya Allah, kan kasihan ceweknya, tekanan batin mulu. Bayar taksi aja pakai koin, recehan. Kasihan tuh ceweknya. 50.200. Jadi cowoknya pelit amat. Ini Bapak gak sadar kali ya, yang dia omongin itu gue. Maaf ya aku telat. Gak apa-apa kok. Yang penting kita jadi pergi. Kamu cantik banget sih. Yuk. Mas.
Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Jangan lupa lo, jadiin pacar yang tadi. Orangnya baik, ya. Ya, mari, Mbak. Hasan. Hei. Andi. 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 Bangun. Aku seneng banget deh masih bisa ngeliat kamu, sayang. Kamu ngapain sih pakai pingsan segala? Jadi gini loh, sayang. Tadi kamu itu kan ninggalin aku. Terus, bukan kamu yang ninggalin aku. Kamu turun dari taksi duluan, aku kelamaan turunnya. Sampai akhirnya kamu jalan kan. Terus aku nyari-nyari tuh. Mana Astrid? Nyari jalan ke sana ke sini nggak nemu. Akhirnya aku mau nelfon, ternyata pas aku lihat handphone aku lowbat. Terus aku ketemu sama kakak cantik tadi. Aku pinjem handphonenya. Kakak cantik. Hai. Ada tang nggak? Kalau tang nggak bawa. Kalau pulsa ada? Nah, kalau pulsa ada. Boleh pinjem? Oh iya, boleh. Saya mau nelfon pacar saya nih, handphone saya lowbat. Enak aja. Terus pas mau nelfon, yang ada aku diterakin copet. Mas ini pacaran tapi nggak modal ya. Jangan-jangan mas ini maling ya? Oh enggak, saya bukan maling. Saya bukan maling. Alasan aja pinjem handphone saya. Tahu-taunya mau hipnotis saya ya? Enggak, saya kan bukan tukang hipnotis. Saya cuma minjem pulsa doang, ini handphone saya lowbat, bener. Ya. Copet! Copet! Saya bukan copet. Copet! Kakak cantik. Ah, ribet. Copet! Lari aku sampai sini. Kamu lari? Sampai sini? Kenapa nggak pakai ojek aja, Andi? Sayang. Sayang kan uangnya. Kita harus hemat, nggak boleh boros. Bener. Hemat. Terus kalau kamu sakit gimana? Sama aja dong, bohong. Emang kamu pikir biar rumah sakit murah? Ya enggak lah. Aku kan kuat. Gimana sih? Lagian kalaupun aku sakit, itu ada kamu kan. Suster pribadi aku. Ngerawat aku dengan gratis, dengan cinta, dan kasih sayang yang tulus. Cie Astrid. Ih, udah deh, apaan sih kamu? Mending kamu pulang deh, udah malam nih ya. Udah, ya kamu pulang ya. Nanti aku diomelin ya. Aku capek. Tapi kamu gak marah sama aku kan? Enggak, udah sana pulang ah. Aku boleh gak minta waktunya sebentar aja? Ada yang mau aku omongin sama kamu, penting. Aduh, apalagi Andi. Love you. Dah. Gue telepon Rico enggak ya? Kenapa sih sekarang gue jadi mikirin Rico? Hai. Hai. Ya dong. Gue baru aja dibeli HP baru sama pacar gue. Keren banget. Mahal lagi pasti. Iya dong. Dah nih, pegang aja dulu. Gue mau ambil air, ya. Bagus banget. Tuh. Ini pasti cowok Soraya nih. Soraya mana sih? Kok lama banget yang ngambil air doang? Apa gue angkat aja kali ya? Gue bilang Soraya lagi di belakang. Halo? Halo? Halo, ini siapa ya? Hani? Maaf ya, tadi tuh teman sekamar aku. Walah, aku pikir siapa. Aku pikir handphone kamu hilang, tau nggak? Gimana handphone barunya? Suka nggak? Iya, aku suka banget sama HP-nya. Makasih ya. Besok mau jalan. Kamu ngajak aku shopping lagi. Oh, makasih Ani. Sayang,
Hai. Kok kamu ada di sini bukannya kerja? Iya, tadi aku minta izin dari kantor mau ambil sepeda. Aku pikir sekalian aja makan siang bareng sama kamu. Nih aku bawain. Ih, aduh, kamu makan sendiri aja deh. Aku nggak lapar. Kamu gitu sih. Aku jauh loh genjot sepeda ke sini capek-capek buat apa? Buat berdua sama kamu. Jadi makannya romantis. Aduh, ya udah deh. Yuk, makan yuk. Itu dong. Yuk. Pegang dong. Ini aku masak spesial buat kamu loh, sayang. Bentar, kamu pegang dulu. Karena kalau dihitung-hitung ya, kalau misalkan kita makan dengan masakan kita sendiri, itu akan jauh lebih hemat. Nih. Sehari kita 3 kali makan, benar sayang? Taruh 100.000. 100.000 dikali 30 hari. 3 juta dalam sebulan kita harus keluarin uang untuk makan. Boros nggak? Boros kan? Aduh, udah deh. Makan tinggal makan. Kamu kenapa sih bawel banget? Lagian makanannya tempe sama semur jengkol. Pas aku makan beginian sih. Ini namanya makanan anti galau, sayang. Bener, kamu makan ini kamu gak akan pernah galau. Apalagi ada aku sebelah kamu. Yeah. Apaan sih? Sini, aku suapin. Biar romantis kita. Nih ya. Enggak. Enak. Kamu dulu makan, baru aku makan. Enak. Duh, kamu makan juga? Iya, ini nasinya nih. Nasinya. Kamu ya, tuh harus gemuk. Mau. Aku udah kenyang. Enggak, ini nasinya. Ini. Sweet amat sih makan serantang berdua. Betty sih, beda tipis. Itu sweet apa medit? Ayo makan lagi, ini tempenya. Enggak, aku gak mau. Ih, kamu tuh rese ya. Orang aku gak mau dipaksa. Enggak, ini abisin dulu sayang, nanti mubazir loh. Kamu makan sendiri aja. Ini. Aduh, makin lama makin parah nih pacar gue. Bikin stres gue aja deh. Punya pacar kok gitu amat sih. Mana Astrid? Aduh. Alarm kerja. Balik kantor aja lah. Daripada telat. Untung aja Andu udah pergi. Riko? Halo? Hey, Street. Gue lagi ngelewatin jalanan kampus lo. Barangkali mau gue jemput sekalian, gimana? Oke. Saja udah nggak ada Andi. Hai. Hey Astrid, gue tungguin dari tadi. Udah siap? Yuk. Let's go. Thanks ya, lo udah jemput gue. Santai, kan gue udah bilang tadi ke lo, kalau gue itu mau ngajak lo jalan-jalan. Kemana? Pokoknya gue akan bawa lo ke suatu tempat yang lo gak nyangka dan lo pasti senang. Enak ya kalau di mobil, adem bener. Mana Andi? Aduh. Kayak segitu aja belagu. Aduh. Seleo lagi kaki gua. Beli obat gosok. 12.500. Enggak lah. Kuat. Ada aja. Gua tuh kadang suka bingung kalau mau ngasih cewek itu apa gitu, kalau kayak baju-baju. Takutnya tuh seleranya kan gak sama ya. Riko pasti minta temenin gue buat milih baju untuk ceweknya deh.
boleh pinjem boleh. Badan lo? Gila. Ceweknya Riko beruntung banget punya pacar kayak dia. Udah gak perhitungan lagi. Bila ku jauh dari sentuh cintamu, ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu, ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan untuk memalukan dekatmu. Beruntung banget ya menjadi cewek lo. Pasti dia seneng banget udah beliin barang-barang sebanyak ini. Gue gak punya cewek. Terus, ini baju buat siapa? Gue pergi sama siapa sekarang? Sama lo kan? Ya itu artinya semua baju-baju ini dan belanjaan ini ya buat lo. Hah? Ini buat gue? Yap. Emang kayak tadi gue nanya semua pendapat tentang baju-baju itu sama lo kan? Daun aja tuh pengen banget nempel di rambut lo. Gue gak kebayang yang jadi cowok lo nanti. Pasti dia pengen terus-terusan sama lo. Pengen deketan sama lo, pengen nempel sama lo. Juga ya belajar nyetir mobil. Ya enak, cuman tetap aja lo harus sering-sering bawa mobil biar lo makin lama nggak bawa nanti biar nggak lagok. Harus terbiasa. Trit, lo kayaknya kekencangan bawa mobilnya deh. Coba lo injek remnya, Trit, jangan digas. Trit, kok malah digas sih? Remnya yang mana, Riko? Remnya sebelah kiri. Riko, injek rem yang kiri. Injek remnya. Mbak. Iya, Mas. Mbak, bunga yang ini berapa, Mbak? Itu 100.000 aja, Mas. Mahal, Mbak. Kalau yang ini? Yang itu 300.000. 300.000? Iya. Kan Mbak. Bagus, Mas. Iya, saya tahu bagus, tapi paling enggak jangan kebanyakan ngambil untungnya, Mbak, ya. Mau yang murah, yang awet juga. Ntar, saya ambilin. Nih, Mas. Ini bunga plastik. Sampai kiamat juga enggak akan layu, Mas. Ini yang cocok buat pacar saya. Ini melambangkan cinta saya ke pacar saya. Abadi, enggak akan pernah layu. Ini berapa? 20.000 aja buat Mas mah. Cakep. Keren, Mbak. 20.000. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Bunganya bagus banget. Harum lagi. Gua tau pasti kalau cewek dikasih bunga itu pasti seneng banget. Dan gua yakin lo juga suka, jadi gak ada salahnya gua kasih ke lo. Sama sebenarnya gua pengen ngomong sesuatu sama lo sih. Gua pengen ngapain perasaan gua sama lo. Aduh, maksud lo apa ya? Oke, gini. Gue gak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk ngomong apa enggak, cuman gue pikir emang gue harus bilang ke lo. Dari kemarin pas kita ketemu, gue udah gak bisa nahan lagi, dan gue rasanya waktu yang tepat untuk bilang kalau gue
suka sama lo. Sebelum kau ada. Gue gak buat-buat. Ini benar-benar dari apa yang gue rasain sama lo, Tir. Engkaulah hidupku, ku lemah tanpamu. Karena sesungguhnya. Aduh, maaf ya sebelumnya. Gue gak mau bohongin lo, tapi gue itu udah punya cowok. Gue tahu kok. Lo tau pacar gue? No, bukan. Ya maksud gue, apa mungkin seorang cewek kayak lo jomblo? Enggak kan? Jadi ya, gue emang udah tahu sih pasti lo udah punya cowok. But it's okay. Makasih ya, Riko. Lo itu selalu buat gue bahagia. Tumben jam segini Astrid belum pulang. Gue lupa lagi. Kalau bawa barang sebanyak ini dari Riko, yang ada Andi bakalan curiga. Aku udah sampai ya? Kayaknya kamu balik aja deh, sayang. Soalnya aku sampai malam di kampus, tugas aku belum selesai. Oh gitu? Ya nggak apa-apa. Aku tungguin di sini ya. Jalannya hati-hati nanti pulang ke sininya ya. Sekarang matiin teleponnya, nanti pulsanya habis. Bye. Cek. Dimatiin lagi. Gimana nih? Tidur. Aku harus nungguin sampai Astrid pulang. Sayang. Maaf ya. Aku kaget. Iya, maaf ya. Maaf, aku ngagetin kamu. Maafin aku ya. Iya. Ini barang-barangnya Soraya. Oh, iya. Tadi dia nitip sama Adi juga nitip bunga tadi tuh minta dibeliin bunga. Iya. Dibeliin bunga ya, Soraya. Iya. Iya. Kaget loh. Iya, maaf ya. Aku ngagetin kamu ya. Pas banget tuh Soraya. Soraya, ini kan tadi di depan kamu. Nih, pegang. Nih sekalian kan tadi nitip bunga kan katanya. Kamu tunggu bentar ya. Ya. Aku ajak Soraya Mas Dior ke rumah. Yuk masuk. Aku tunggu sini ya. Iya. Yuk masuk cepetan. Masuk. Pokoknya lo tolongin gue ya. Lo tolong pegangin ya. Jangan sampai Andi tahu nanti bahaya. Loh. Emang ini dari siapa? Udah deh pokoknya nanti gue ceritain ya. Lo pegangin dulu. Ini loh sayang, aku kan bilang sama kamu aku mau ngasih sesuatu buat kamu, spesial. Oh. Tara. Ini. Bunga plastik. Iya, bunga plastik. Ini ada artinya loh, ini sangat bermakna loh sayang.
Jadi bunga plastik ini melambangkan cinta aku ke kamu. Abadi gak akan pernah lagi. Masa bunga plastik buat apa? Buat dipajang di kamar, bisa kan? Suka? Suka gak? Suka kan? Yaudah deh, aku capek nih ya. Aku mau istirahat ya. Nanti ibu kos marah-marah ke aku gara-gara bocok malam-malam ya. Iya, aku lebih paham. Lebih baik kamu pulang ya. Iya, aku mau pulang. Aku capek nih. Kamu istirahat loh. Jangan sampai kamu sakit. Aku gak mau ya kamu itu sakit ya. Kamu tahu kenapa kan? Rumah sakitnya mahal. Ya, ada. Bunga plastik. Aduh. Parah sih. Parah banget. Masa pacarnya dikasih bunga plastik kayak gitu sih? Gak tahu nih. Kayaknya udah ada gebetan ya? Cie, akhirnya lo dengerin juga saran gue. Enggak, ini itu dari teman SMA gue. Gue itu gak sengaja ketemu. Terus dia tiba-tiba beliin barang-barang ini semua. Aduh, kalau lo punya teman kayak gitu, lo dengerin pacar aja. Si Andi mah putusin aja. Gak ada untungnya juga. Dit, norak juga. Halo. Iya, ini baru bangun. Galak juga ya kalau baru bangun tidur. Ada tujuh, tidak dapat. Aduh, sorry. Gue pikir tadi lo cowok gue. It's okay. Kalau lo anggap gue cowok lo juga gak apa-apa kok. Bercanda. Well anyway, sebenarnya gue nelfon lo pagi-pagi ini karena gue pengen ngajakin lo jalan sih ntar malam. Kemana gitu kita nonton or makan kalau lo lagi nggak sibuk sih. Oke, ya udah nanti gue kabarin lagi ya. Oke, gue tunggu kabar baiknya. Bye. Cobalah beberapa saat lagi. Lupa ya. Soal gue rese banget deh pagi ini. Tadi gue teleponnya katanya sibuk dulu. Jangan gitu, jangan netting. Udah lo pikir positif aja dulu. Mungkin dia itu lagi sibuk. Oh iya. Lu abis terima telepon dari cowok ya? Mukanya berseri-seri. Beda banget kalau ditelepon sama itu, si Paman Gober. Muka lo kusut. Ya, gitu deh. Dah, gue cepet dulu ya. Hai. Hai juga sayang. Gue pikir Riko tadi. Untung aja gue gak sebut nama Riko. Ya, kenapa? Ini aku mau ngajakin kamu ntar sore ada acara kantor. Bisa kan? Kamu mau kan nemenin aku? Aduh, gue kan udah janjian nonton sama Riko. Ya udah, iya. Tapi aku gak bisa sampai malam ya. Soalnya aku masih ada tugas. Iya, gak apa-apa. Ntar aku jemput ya di sana ya. Ya makasih sayang. Dadah, sampai ketemu ntar. 2.500 kayak pulsanya kebuang nih. Apa ya? Duh, si Andi lama banget sih. Hmm.
Kamu pacar aku? Bukan. Rese ya kamu. Pakai acara nanya. Aku itu udah nunggu kamu lama banget. Ya udah iya, maaf ya sayang ya. Terus kita pergi pakai ini. Tunggu deh. Baju kamu bagus. Kamu terlihat lebih cantik. Tapi kapan belinya? Kamu beli pakai uang kamu sendiri? Mahal nggak harganya? Aku udah bilang sama kamu ya sayang ya, kamu itu nggak boleh boros. Kalau kamu boros nanti... Udah cukup, stop please. Ya. Kamu bilang baju ini bagus kan? Ya. Aku cantik pakai baju ini. Banget. Hah? Terus kamu bilang baju ini pasti mahal. Iya emang, baju ini bukan aku yang beli. Tapi ada cowok lain yang beliin buat aku. Dan bukan cuma itu ya, masih banyak lagi. Dia juga beliin aku bunga yang fresh, bukan bunga plastik. Siapa? Kamu itu gak perlu tahu cowoknya siapa, ya. Tapi yang jelas itu, dia itu lebih perhatian dari kamu, ya. Dia itu gak medit, dia itu gak kikir, dan dia itu gak perhitungan kayak kamu. Selama ini tuh aku udah tahan banget ya pacaran sama kamu, orang yang super medit, ya. Belum nikah sama kamu aja, aku udah bisa jadi kurus kering. Sekarang aku give up, ya. Gini ya, sayang ya. Sebenarnya selama ini aku enggak, dah. Kita putus. I'm done with you. Taksi. Astrid. Aku tak mengerti dirimu. Semua Astrid. Tak memahami diriku. Astrid! Keinginanku. Astrid! Walau terus ku coba langkah kita tak Pak, kebut dikit dong Pak, cepetan. Iya Pak. Duh, ngapain sih dia ngikutin? Ish. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Inilah selamat tinggal sayang. Mudah tuk lupakan cerita yang pernah ada. Yes, gue bebas. Balat tuk relakan kenyataan yang telah terjadi. Ya, udah ditraktir nonton hari ini. Makasih ya, Mbak. Yang ada itu harusnya aku yang bilang makasih sama kamu. Karena dengan kamu gak nolak ajakan aku nonton tadi aja tuh aku udah seneng banget. So, thank you for today. Sama-sama. By the way, tadi kamu bilang ke aku, katanya kamu mau ngomong sesuatu tentang... Gue mau menerima lo jadi pacar gue. What? What? Kamu beneran? Iya. Kita pacaran? Iya, gue udah putus sama pacar gue.
Aku seneng banget. Tuh, aku akan janji sama kamu, aku bakal bahagiain kamu, aku akan nurutin semua apa yang kamu mau, aku beliin kamu barang-barang apapun yang kamu mau. Aku yang belajar untuk mencintai kamu. Oh my God, aku seneng banget, sumpah. Aku boleh peluk kamu gak? Boleh dong. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan untuk memalukku, jagaku di setiap detak jantungku. Oh, oh. You're my love. Di surga. Enak ya, bisa belanja ini itu tanpa mikir. Ya enak lah. Cewek real itu happy-nya cuma satu. Shopping! Gua seneng deh, akhirnya lo putus dari cowok lo yang medit itu dan pelit. Dan akhirnya lo jadian nih sama temen lo yang royal ini. Sayang, aku udah bawain bunga yang kau mau. Mending kamu jual aja ya bunga ini lagi. Daripada nanti kamu rugi. Gue ini gak tahu kalau Rico itu cowok lo. Bener. Alasan.
bilang aja. Lo iri kan sama gue? Lo iri gue sama Rico gara-gara Rico tuh royal sama gue. Sedangkan mantan lo yang mirip itu gak bisa ngasih lo apa-apa. Kok lo ngomong gitu sih sama gue? Lo ini juga dibohongin tau sama Rico. Ah, banyak omong gue emangnya. Ih, jangan di... Ngapain sih kamu? Nini mulai duluan nih. Duluan. Kamu bisa, atau cuma tanda tanya. Astrid, Soraya, kamu gimana sih? Lihat tuh muka kamu. Udah berantakan kayak gitu. Gak pantas anak perempuan itu ribut kayak gitu. Dia tuh Bu, TN, teman tapi nikung. Hah? Oh, ngerebutin cowok. Cowok aku direbut Bu sama dia. Enggak, enak aja lo ya. Kan gue udah jelasin ke lo, gue tuh gak tahu kalau dia itu cowok lo. Alah, basi lo. Lo iri kan sama gue? Iri? Terus lo malah cari tahu siapa cowok gue terus lo deketin, iya kan? Stop. Kalau kalian masih mau ribut, ribut di luar, jangan di sini. Mengganggu ketenangan yang lain, ngerti? Pokoknya aku gak mau sekamar lagi sama dia. Dia doang apa yang bayar kos? Kenapa gue jadi yang kena gini tidur di luar? Ini semua gara-gara Rico nih. Emang tuh ya, kurang ajar ya. Bilang setia-setia gak taunya pacaran juga sama Soraya. Gue harus ketemu nih sama Rico. Barang-barang mahal dari lo. Rit, kamu apaan sih kok ngomong kayak gitu? Gara-gara lo, gue itu putus sama pacar gue dan gara-gara lo, gue itu musuhan sama Soraya. Masalahnya... Aduh, jangan mentang-mentang lo beliin barang mahal terus lo bisa seenaknya mempermainkan hati wanita. Aku gak ada maksud sama sekali untuk... Oh, gini. Jadi lo sengaja ngambuk-ngambuk sama Rico biar dia milih lo, gitu. Jadi kamu jangan ngomong gitu dong, ah. Sekarang, kamu tinggal milih. Mau milih aku atau Astrid? Cepat. Aduh, ini mana nggak ada pilihan. Bukan masalah milih siapa atau siapa. Kamu tinggal milih. Bukan masalah pilih kamu atau Astrid. Aku bisa jelasin sama kamu. Ari, kamu tinggal. Ngapain sama dua cowok ini? What? Tahu nih mereka datang tiba-tiba. Rebutan aku gitu, baby. Aku juga gak tahu mereka siapa. Hey, please ya. Kalian gak usah ganggu. Dia tunangan aku. Hani, ayo pulang. Kalau enggak, semua fasilitas aku yang ambil. Iya sayang. Ya. Yuk. Ayo, udah pulang. Ini buat kamu tadi aku gak pulang. Oh my God. Bunga plastik. Iya, bunga plastik. Ini ada artinya loh, ini sangat bermakna loh sayang. Jadi bunga plastik ini melambangkan cinta aku ke kamu. Abadi gak akan pernah mati. Mungkin benar kata Andi. Bunga plastik ini lebih abadi dan setia daripada bunga asli yang bagus dilihat cuma beberapa hari.
terus kering dan dibuang karena gak bagus lagi. Hal yang kau aku udah bawain bunga yang kau mau. Sakit begitu dalam. Mending kamu jual aja ya bunga ini lagi. Daripada nanti kamu rugi. Karena semuanya milik sang waktu. Selalu bersyukur yang kau dapat. Astrid! Bu, ngapain sih dia ngikutin? Karena semuanya milik sang waktu. Selalu bersyukur yang karena. Kita tuh bego banget ya. Mau aja diburu-buru sama cowok playboy kayak dia. Enggaknya kita udah tahu Riko sekarang. Kalau enggak, kita akan dimainin terus. Maafin gue ya. Gue udah mikir yang enggak-enggak. Pokoknya kita jangan berantem lagi gara-gara cowok ya. Harta itu enggak menjamin cowok itu setia. Jangan sesali yang berlalu. Jadi gimana? Lo milih si Medi? Lo mau balikan sama dia? Gue gak tahu. Kayaknya Andi udah sakit hati sama gue. Minta dong, gue kan juga sedih tahu. Daripada gue mikirin cowok mulu, mending gue nyari kerjaan buat magang selama gue liburan kuliah. Dibutuhkan asisten accounting terbuka untuk siswa magang. Pas banget sih. Namanya siapa? Terus namanya siapa? Sophie. Mampus deh. Saingan gue sebanyak ini lagi. Di kantor ini. Oh ya, aku meeting dulu ya. Andi kok nggak pernah cerita ya, dia kerja di kantor sekeren ini. Selamat ya, Pak Andi. Sampai-sampai perusahaan kami mengalami pengaduan yang cukup besar. Ya enggak, Pak Bram? Mbak Astrid? Iya? Ditunggu di ruang interview. Tapi ini kan lagi ngantri. Enggak apa-apa, saya dapat pesan. Langsung masuk aja.
Makasih ya, Mbak. Jadi kamu yang mau magang jadi asisten akunting di perusahaan ini? Iya, Pak. Saya masih kuliah dan saya... Oke. Selamat. Mulai besok kamu sudah mulai kerja. Dan nanti staff saya yang ngantar kamu di ruangan baru kamu. Aduh, terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya, Mbak. Hati-hati, Mbak. Kamu bareng staff yang magang di sini. Semoga kamu berhasil ya. Oh ya, saya kenalin ke atasan aku ya. Oh iya. Nah, ini atasan kamu juga. Dia kepala accounting di sini. Nanti kamu berhubungan langsung dengan beliau. Andi. Astrid, Pak. Kenapa gue jadi panas dingin gini ya? Gue gak pernah ngeliat Andi sekul tadi. OMG, sekarang gue bakalan kerja sama dia dan jadi anak buahnya. Aduh. Astrid, tenang, relax. Kok gue ngerasa malu banget ya sama Andi? Ya, sekali lagi saya ngucapin terima kasih ya, Mas. Karena udah ngebantuin saya buat terima Astrid di sini. Iya, sama-sama, Pak. Kalau saya lihat dari nilainya sih, jauh dari perusahaan kita, Pak. Kalau bukan karena Pak Andi, dia nggak akan bisa masuk kualifikasi untuk mahasiswa yang magang di perusahaan kita, Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya tinggal. Lepasin aku, Andi. Astrid. Enggak. Aku gak akan lepasin kamu. Kamu itu harusnya sakit hati sama aku. Atau ninggalin aku. Karena aku itu udah mutusin kamu demi cowok lain. Tapi kamu kenapa malah bantu aku untuk keterima di perusahaan ini? Aku gak pernah sakit hati sama kamu. Buat aku, kamu tetap Astrid aku yang dulu. Astrid yang nemenin aku pada saat aku mencoba untuk hidup mandiri. Astrid yang nerima aku apa adanya. Sebenarnya ada satu hal yang mau aku sampaikan. Yang mau aku tunjukin ke kamu ntar malam. Ada waktu? Oke, anggap ini untuk terakhir kalinya. Tapi paling nggak aku nunjukin ke kamu apa aja yang udah aku siapin selama ini buat kamu. Sampai ketemu ntar malam ya. Tempatnya aku WhatsApp. Aku sekarang harus balik kerja. Udah, jangan nangis. Iya, Astrid. Bisa datang, bukan maksudku tak lagi bertemu denganmu. Karena semua yang ku... Tempatnya mana ya, Andi? Tempatnya mewah banget lagi. Siap-siap aja gue malu. Mungkin udah nasib gue. Mbak, mari silakan masuk. Mbak, kok
ini tempatnya sepi banget ya, nggak ada orang. Seluruh kafe ini sudah di-booking Pak Andi, Mbak. Andi booking semua ini? Iya. Mari. Pesan ini semua. Pak Andi yang pesan semuanya, Mbak. Silakan menikmati, Mbak. Silakan. Ini buat saya. Jadi istri aku. Dalam hati kecilku inginkan kamu berharap untuk dapat. Andi, kamu siapin semua ini. Ini pasti mahal loh harganya. Terus kamu gimana bayarnya? Nanti kamu. Aku sengaja menghemat selama ini untuk mewujudkan malam ini. Aku juga sengaja nyisihin uang aku untuk melamar kamu. Cinta terindah yang hanya untukku tertulis. Orang yang aku sayang. Cinta dalam hatiku dan aku yakin kau. Astrid, aku minta maaf ya. Karena aku yakin selama ini kamu merasa tersiksa dengan aku yang pelit. Maafin aku ya. Aku udah buruk sangka sama kamu. Aku mau kok jadi istri kamu. Dan aku juga suka bunga plastik kamu. Aku yakin kamu itu orang yang baik dan setia. Aku gak butuh barang-barang mewah dan mahal. Sayang, aku cuma mau kamu bahagia. Cuma itu. Itu buat kamu. Andi, aku sayang banget sama kamu. Udah. Ya, aku itu seneng banget deh malam ini. Aku juga seneng kalau kamu suka. Terus sepeda kamu mana? Sini.
ini mobil kamu? Bukan. Terus kalau mobil kamu, ngapain kita kesini? Ini mobil kamu. Hah? Astrid. Hei. Hei. Astrid. Hei. Kok pingsan sih? Hei. Astrid. Hei. Astrid. Kamu kenapa? Tadi itu kayaknya aku mimpi deh. Kalau aku itu abis makan enak sama kamu, terus aku dikasih cincin berlian kayak gini nih. Aku nggak mimpi ini. Kamu nggak mimpi. Andi. Enggak, kamu nggak mimpi. Ini beneran. Iya, ini berlian buat kamu dan ini mobil juga buat kamu. Di setiap detak jantungku. Ya udah, kalau gitu aku yang nyetir ya. Aku bisa kok nyetir mobil. Aku udah tahu kamu bisa. Cia, Astrid. Yang punya cowok keren deh. Gue deketin ah. Astrid? Hai. Kenapa sama si cowok medet ini? Terus kok lo bisa pakai mobil keren gini sih? Ini my medet boyfriend. But I love him so much. Dan mobil keren ini dari pacar aku yang medit. What? Iya, makanya kamu itu jangan buruk sangka dulu sama orang pelit. Siapa tahu dia itu nyiapin sesuatu di masa depan buat kamu. Oh my gosh. Kalau gitu, aku juga bakal cari cowok medit deh. Set ya. Sebagai hadiah wisuda. Hadiah. Hadiah. Oke. Hadiah. Hadiah. Kalau lo mau hidup, bentar. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Mau poligami aja.